warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana yang sentiasa berpaksikan kepada keadilannya. Semestinya saudara penjaga masa yang setia dengan randiknya, seterusnya rakan seperjalanan saya sekali serta hormati sekalian. Berdirinya kami di sini bukanlah untuk membuang masa hadirin, bukan pula untuk berbicara kosong, akan tetapi untuk menyampaikan pidato kami yang bertajuk 5 Prinsip Rukun Negara. Hadirin yang saya hormati sekalian, Malaysia merupakan sebuah negara yang masyarakatnya terdiri daripada rakyat berbilang kaum yang mempunyai nilai hidup, sosial, kebudayaan dan kepercayaan yang berbeza. Ini menyebabkan perpaduan agak sukar dicapai kerana setiap individu mempunyai kepercayaan dan pandangan hidup yang berbeza dalam masyarakat ini. Oleh itu, kita memerlukan sesuatu yang dapat menggerakkan perhubungan sesama rakyat dan membolehkan kita hidup bersama dengan aman dan harmoni di bawah bumbung yang sama, tidak kira sama ada dari kaum atau status yang berbeza. Sehubungan itu, rukun negara telah diisytiharkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Ismail Nasiruddin Shah pada 31 Ogos 1970. Antara tujuan rukun negara adalah untuk dijadikan prinsip hidup semua rakyat negara ini dan menjamin perpaduan kaum dan keamanan negara. Rukun negara seharusnya dijadikan panduan oleh setiap rakyat yang mengaku dirinya sebagai warga negara Malaysia. Sekiranya panduan ini dipatuhi, pastinya ia akan membentuk rakyat berkualiti. Rakyat yang berkualiti bersinonim dengan warga negara yang bermutu tinggi dan tinggi nilainya. 5 Prinsip Rukun Negara. Hadirin sekalian, itulah lagu yang sering kali dimainkan di corong-corong radio dan televisyen. Ianya bukanlah sekadar untuk hiburan semata-mata, tetapi ada mesej yang ingin disampaikan. Mari kita tinjau apakah yang ingin disampaikan itu. Prinsip yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Setiap agama pastinya menyeru kepada kebaikan. Justeru, bagi insan yang beragama, pastinya mereka percaya bahawa melakukan perkara yang baik adalah sangat dituntut. Di sini kita dapat memahami bahawasanya prinsip yang pertama ini akan dapat melahirkan rakyat yang berkualiti yang mana menginginkan sesuatu yang terbaik untuk dirinya dan masyarakat sekeliling. Jadi tidak dinafikan rukun negara dapat membentuk rakyat yang berkualiti melalui prinsip yang pertama. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa itulah kasih mesra sejati dan mulia. Prinsip yang kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip ini menyerupai rakyat Malaysia sentiasa mengamalkan sikap taat setia kepada pemimpin tanah air. Rakyat yang taat dan sayang kepada tanah air pasti akan berusaha untuk memajukan negara. Walau apa-apa pun yang terjadi, kesanggupan mereka untuk berkorban sangatlah dihargai. Ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia adalah rakyat yang berkualiti tinggi. Prinsip kesetiaan inilah yang akan memacukan rakyat Malaysia untuk berubah demi memajukan negara Malaysia ini. Rakyat yang bersemangat seperti inilah yang dapat memimpin negara kelak. Pepatah Melayu ada mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Hadirin yang saya muliakan, prinsip yang ketiga pula ialah keluhuran perlembagaan. Maksudnya ialah setiap warga negara hendaklah menghormati perlembagaan negara sendiri yang juga merupakan sumber perundangan tertinggi negara. Setiap rakyat haruslah menghormati dan mematuhi perlembagaan yang telah ditetapkan. Ia bertujuan untuk menjaga hak-hak keistimewaan setiap rakyat di Malaysia ini. Justeru, dalam usaha membentuk rakyat yang berkualiti, prinsip ini memainkan peranan yang sangat penting. Setiap rakyat pastinya di bawah naungan perlembagaan negara yang semestinya menjaga hak-hak mereka. Masuk kandang kambing, mengembek. Masuk kandang kerbau, menguak. Kalau sudah ditetapkan, jangan pula dibuatnya. Maksud yang saya ingin sampaikan di sini ialah setiap negara mempunyai undang-undangnya tersendiri. Ia adalah berlandaskan kepada perlembagaan negara.
Perkara ini termaktub di dalam rukun negara yang keempat, iaitu kedaulatan undang-undang. Dengan adanya undang-undang, maka setiap rakyat akan berdisiplin dan mematuhi segala yang telah ditetapkan. Warga negara yang berdisiplin akan membentuk rakyat yang berkualiti. Hadirin yang saya yang disanjungi, prinsip yang terakhir iaitu kesopanan dan kesusilaan. Prinsip kelima ini menekankan perkembangan personaliti dan tingkah laku seseorang dalam masyarakat. Tujuannya ialah untuk membentuk warga negara yang sopan santun dan bersusila selaras dengan kempen budi bahasa yang nilai bumi yang dijalankan sekarang. Sifat individu yang bersopan santun dan bersusila adalah paling bermakna dan amat penting dalam konteks perhubungan antara satu sama lain dalam masyarakat pelbagai kaum di negara ini. Sikap bersopan santun dan bersusila tak patut diamalkan bagi membentuk seseorang individu dan masyarakat yang berdisiplin serta bermoral tinggi yang akan membantu mewujudkan sebuah masyarakat yang berkualiti. Masyarakat yang majmuk namun hidup bersatu padu inilah yang menunjukkan bahawa rakyat Malaysia sememangnya rakyat yang berkualiti tinggi. Bulat kata kerana pembentung bulat kata kerana muafakatan. Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Itulah amalan rakyat Malaysia yang sentiasa berpandukan kepada ideologi negara yang telah membentuk rakyat yang berkualiti. Dengan adanya kerjasama yang erat di antara rakyat, perpaduan yang kukuh berakar umbinkan rukun negara, maka tidak hairanlah negara Malaysia mampu membentuk rakyat yang cemerlang dan berkualiti tinggi juga disegani di dunia ini. Justeru marilah kita sama-sama menghayati rukun negara.